Pernahkah Anda melihat makhluk kecil yang lincah dan selalu waspada ini? Mereka adalah meerkat, hewan sosial yang hidup di gurun Afrika. Makhluk kecil ini memiliki kehidupan yang menarik dan perilaku yang sangat unik. Yuk, kita mulai. Meerkat, dengan nama ilmiah Suricata, adalah bagian dari keluarga Herpestidae, yang juga mencakup musang dan mangus. Meerkat pertama kali ditemukan di kawasan Afrika Selatan, namun mereka juga tersebar di Botswana, Namibia, dan Angola. Mereka lebih sering ditemukan di daerah kering dan terbuka, seperti padang pasir dan semak-semak. Meerkat tinggal di tanah yang kering dan berbatu. Mereka lebih suka daerah dengan sedikit tanaman, seperti gurun dan semigurun. Mereka menggali lubang untuk berlindung dari panasnya matahari, dan dengan berbagai ruang untuk tidur dan tempat berlindung dari pemangsa. Meerkat adalah hewan omnivora, yang artinya mereka memakan berbagai jenis makanan. Makanan mereka sebagian besar terdiri dari serangga, seperti belalang, kumbang, dan larva. Namun, mereka juga kadang memakan tanaman, buah, dan telur. Meerkat sangat terampil dalam berburu, dengan cakar tajam dan penciuman yang luar biasa. Meerkat adalah pencari makanan yang handal di lingkungan yang keras, dan mereka sering bekerja sama untuk mencari makanan. Meerkat adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut klan, atau mob. Satu kelompok biasanya terdiri dari 10 hingga 30 individu, termasuk jantan, betina, dan anak-anak. Dalam kelompok, mereka berbagi tugas, seperti menjaga keamanan, merawat anak, dan mencari makanan. Yang menariknya, mereka memiliki sistem penjaga yang unik. Saat yang lain mencari makan, satu atau dua meerkat akan berdiri tegak, mengawasi potensi bahaya seperti elang, atau predator darat lainnya. Salah satu sifat unik meerkat adalah cara mereka merawat anggota kelompok. Mereka dikenal saling membersihkan dan berbagi makanan. Meerkat juga sangat vokal, mereka memiliki berbagai jenis suara untuk berkomunikasi satu sama lain. Beberapa suara digunakan untuk memberi peringatan, sementara yang lainnya adalah untuk mempererat ikatan sosial. Meerkat betina biasanya melahirkan 3 hingga 5 anak dalam satu kali kelahiran. Anak-anak ini lahir buta dan tidak berbulu. Setelah sekitar 10 hari, mereka mulai membuka mata dan belajar menggali. Semua anggota kelompok membantu merawat dan melindungi anak-anak, menjadikan mereka contoh nyata kerja tim di dunia hewan. Tahukah kamu? Meerkat memiliki kemampuan tahan terhadap racun kalajengking dan ular berbisa. Meerkat memiliki adaptasi yang memungkinkan mereka lebih tahan terhadap gigitan racun kalajengking. Menurut Lives Chienche, meskipun meerkat dewasa memiliki kekebalan terhadap sengatan kalajengking, walaupun capit besar kalajengking masih dapat menimbulkan banyak kerusakan. Selain kalajengking, meerkat juga kebal dari bisa beberapa jenis ular berbisa. Melansir dari laman Hospital Veterinary Sasige, para ahli biologi telah menemukan bahwa meerkat kebal terhadap bisa dari beberapa jenis ular, karena mereka termasuk dalam keluarga luwak. Keberhasilan meerkat dalam bertahan hidup sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk bekerja sama. Mereka memiliki adaptasi yang luar biasa untuk hidup di lingkungan yang keras. Dengan memiliki kelompok yang solid dan strategi perburuan yang efektif, meerkat dapat bertahan di salah satu habitat yang paling menantang di dunia. Meerkat mungkin kecil, tetapi kekuatan mereka terletak pada kebersamaan. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama dan adaptasi. Sekian dulu ulasan tentang meerkat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.